Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Harapan Doa ND. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang arti kelelawar masuk rumah di malam hari. Para leluhur kita zaman dahulu menganggap bahwa beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar kita dipercaya menjadi tanda akan terjadinya suatu hal. Salah satunya, saat ada binatang malam, yaitu kelelawar yang terbang berputar-putar di dalam rumah. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa arti kelelawar masuk rumah yang terjadi pada malam hari. Pertama, akan mendapatkan rezeki atau kabar baik. Menurut kepercayaan orang terdahulu, jika kelelawar masuk ke dalam rumah dan berputar-putar searah jarum jam, maka hal itu merupakan pertanda bahwa penghuni rumah akan mendapatkan rezeki. Sementara itu, jika kelelawar tersebut berputar berlawanan arah jarum jam, maka hal ini adalah isyarat akan ada tamu yang datang dengan membawa kabar baik. Yang kedua, akan terjadi hal yang buruk. Para leluhur etnis Tionghoa meyakini masuknya kelelawar ke dalam rumah justru dianggap sebagai pertanda buruk. Mereka akan tidak nyaman selepas tempat tinggalnya dikunjungi binatang ini. Menurut mereka, kelelawar masuk rumah merupakan isyarat bahwa penghuni rumah akan mengalami berbagai masalah hidup, seperti sulit rezeki, jodoh yang jauh, serta datangnya beragam penyakit. 3. Hadirnya aura negatif ke dalam rumah dalam pandangan budaya Hindu Bali. Kelelawar masuk rumah dianggap sebagai hal yang kurang baik. Aura negatif akan ikut terbawa masuk ke dalam rumah bersamaan dengan kehadiran binatang itu. Untuk menghilangkan aura negatif ini, diperlukan perubahan pada rumah tersebut, seperti ganti warna cat menjadi lebih terang. 4. Datang untuk menghisap darah. Masyarakat Eropa menganggap kelelawar yang masuk ke dalam rumah adalah makhluk jadi-jadian atau roh jahat. Makhluk ini akan masuk ke rumah untuk menghisap darah salah seorang penghuni rumah. Orang-orang Eropa, terutama Rumania, akan menggunakan bawang putih untuk mengusir binatang tersebut beserta sihirnya. Baik, itulah beberapa arti kelelawar masuk rumah pada malam hari, dikutip dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Akhir kata, bila ada yang ingin saudaraku tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.